seperti ini. Potong-potong seperti ini, guys. Memanjang atau lebih pendek juga nggak apa-apa, menurut selera. Begini, guys. Kalau aku tebelan atau tipisan, pokoknya menurut selera Anda aja. Tuh. Ini aku potong seperti ini. Biar cantik guys, dikasih cabai yang bisa. Mari guys, aku mau mulai masak ya. Ini dia bahan-bahannya. Ada garam secukupnya, oyster, bawang putih yang udah saya cincang. Nah ini spicy radish. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya guys. Terus ini yang penting nih, ebi atau udang kering. Terus ini paling akhir nanti taruh kacang yang sudah digoreng matang ya guys. Terus ini paprika secukupnya, nggak ditaruh juga nggak apa-apa menurut selera ya guys. Ini dia tongkongnya, 3 tuh banyaknya, minta ampun bisa 3 hari nanti. Ayo guys, ikuti cara masaknya ya. Terima kasih. Masukkan minyak secukupnya. Setelah panas, masukkan bawang putihnya. Setelah bawang putihnya setengah menguning, masukkan ebi. Tunggu sampai harum ya guys. Setelah itu masukkan garam secukupnya, lalu masukkan tengkuangnya, aduk sampai rata. Setelah itu masukkan saus secukupnya, masukkan oysternya. Setelah diaduk-aduk merata, terus apa itu namanya, lupa, ini dia spicy radish. Berarti taruh juga nggak apa-apa ya guys, menurut selera aja. Ini airnya sudah agak mau berkurang, nanti masukkan paprikanya guys sama kacangnya. Gampang guys masaknya. Aku mau tumis paprikanya guys. Taruh minyak secukupnya. Setelah panas, aku masukkan bawang putihnya. Tuh. Setelah itu masukkan paprikanya. Masukkan garam secukupnya. Masukkan paprikanya, masuk rata begini guys. Cukup lagi sebentar. Ya oke, aku mau masukkan
kacangnya. Sudah matang guys, matikan apinya. Dan ini dia guys hasilnya.